Nama Ramadan Sananta jadi komoditi panas dalam bursa transfer pemain Liga 1 musim 2023-2024. Pemain yang baru saja menghantarkan Timnas U22 Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 dengan koleksi 5 gol. Diketahui kontraknya bersama PSM Makassar akan habis per 31 Maret 2023. Penampilan Ramadan Sananta sejak dibesarkan Bernardo Tavares di PSM Makassar meningkat ia berhasil mencetak 11 gol selama mentas di Liga 1 dan pada ajang SEA si Games 2023 sendiri ia menjadi top skor bersama Fajar Faturohman dengan sama-sama mencetak 5 gol sebelum SEA si Games 2023 sejumlah klub Liga 1 dikabarkan minat dengan servis pemain 21 tahun tersebut. Ada persi Persija Jakarta dan Persis Solo. Setelah helatan dua tahunan tersebut selesai dan ditutup dengan perolehan medali emas, jumlah petunjuk mengerucut ke klub promosi tahun lalu Persis Solo. Berikut ada tanda-tanda sekaligus petunjuk Ramadan Sananta ke Persis Solo. Layar Pemkot Solo dan Sanggahan Kevin Nugroho. Pemerintah Kota Solo orang laga Games antara Indonesia versus Thailand di sekitar Balai Kota Solo pada Selasa 16 Mei malam. Pemkot Solo memposting flyer nobar dengan foto Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Seperti dikatakan Irfan Jauhari merupakan pemain Persis Solo namun bagaimana dengan Sananta? Menurut Kevin Nugro, petinggi Persis Solo, klub berjuluk Laskar Sambernyawa Nyawa itu telah merampungkan rekrutmen enam pemain baru. Petunjuk yang diberikan adalah antara pemain tersebut saat ini sedang membela skuad Garuda Nusantara di Kamboja. Ini menyebutkan pemain tersebut. Sananta dalam player Pemkot Solo, Kevin Terkejut, tapi memang mengakui jika penyerang timnas Indonesia itu memang memiliki kualitas. Kedua Rizky Rido dan Sananta OTW Sa Jose. Petunjuk lain Ramadan Sananta gabung ke Persis Solo terungkap dari live Instagram Rizky Rido pada 17 Mei 2023. Sananta OTW atau menuju Sa Jose itu diucapkan oleh Rizky Rido dalam kesempatan tersebut. Sa Jose merupakan kata yang identik dengan Jorgan maksud kami jargon Persis Solo yang digunakan untuk memberikan semangat atau pujian pada pemain Laskar Sambernyawa. Ketiga harga naik. Keputusan Ramadan Sananta menunda untuk memilih klub baru musim depan cukup cerdik. Setelah membuktikan di Liga 1 musim lalu, mantan pemain Persikabo itu menunjukkan kelasnya di SEA Games 2023 dengan mencetak 5 gol dan bahkan menjadi top scorer. Kontribusi Sananta membantu Indonesia membawa pulang medali emas setelah penantian panjang 32 tahun bisa membuat harga pasar dirinya melonjak. Sebelumnya, agen Sananta Gabriel Budi pernah mengungkapkan bahwa pemainnya akan fokus terhadap SEA Games 2023 dan belum menandatangani kontrak kerjasama dengan klub Liga 1. Lalu, akankah terrealisasi jika Persis Solo mendatangkan Ramadan Sananta pada bursa transfer Liga 1 musim ini? menurut transfer market per Maret 2023 harga pasar Ramadan senanta mencapai 250 Euro atau sekitar 4 miliar rupiah Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya